Halo teman-teman travelers, ketemu lagi dengan channel Ginas Traveling, channel dengan isi video seputar short explore, staycation di hotel, tempat makan yang enak-enak, sampai review tempat wisata. Like dan subscribe kalau info di sini bermanfaat buat teman-teman travelers. Halo teman-teman travelers, ketemu lagi dengan Ginas Traveling. Kali ini Ginas Traveling mau ajak teman-teman travelers buat jalan-jalan di sekitaran Bandung Barat nih. Kita mau jalan ke daerah Cililin karena kemarin itu sempat lihat informasi dari Instagramnya Kang Hengki Kurniawan yang lagi resmiin alun-alun Cililin nih. Jadi kita penasaran, pengen lihat langsung kayak gimana sih tempatnya. Soalnya sebutan untuk alun-alun Cililin ini adalah The Little Madinah, yang ciri khasnya itu ada payung-payung kayak di Madinah gitu ya. Setelah agak muter-muter cari tempat parkir, akhirnya kita nemu tempat parkir juga. Ini kita parkir di kantor kecamatan dan posisi ini alun-alunnya di sebelah sini. Sebenarnya kalau dari luar ini kayak masih ditutupin sama apa, seng gitu. Tapi ini kita mau coba lihat ada jalan masuk ke dalamnya apa enggak ya. Nah, setelah dikelilingi ternyata kita nggak nemu gerbang yang terbuka supaya kita bisa masuk nih teman-teman travelers. Dan ngelihat posisi alun-alunnya itu ketutupan sama seng dan pagar, jadi kita melipir untuk sholat aja ya di masjidnya. Nah, ini kita ambil gambar dari pinggir aja. Untuk alun-alunnya memang vibes-nya itu benar-benar kayak Madinah gitu ya, kerasa ngangenin gitu. Kalau udah dibuka untuk umum pasti bakal ramai banget nih di sini karena banyak yang bisa jadi spot foto dan vibes-nya juga ngademin gitu ya alun-alunnya. Jadi emang belum dibuka ternyata ya. Kemarin jadi baru diresmiin aja. Dibuka untuk umumnya belum tahu kapan. Jadi kayaknya gerbang masuknya itu dari sini sama dari sebelah sana tuh. Ya mungkin ini jadi spill informasi aja ya sedikit untuk keadaan alun-alun Cililin yang terbaru. Dan setelah dari sana kita mampir dulu nih, pengen beli makanan khas dari Cililin. Ini cemilan-cemilan asli Cililin nih. Yang gini ini namanya gurilem. Ada yang apa pedasnya? Kali ini ada. Ada wajit juga. Lontong. Nah ini tuh teksturnya tuh berongga di dalamnya, kosong gitu ya. Kecil banget ya? Nah langit. Kantor lebar. Metik ini manual? Metik. Bisa sih jalur sini lewatnya. Cuman ini teh jalurnya pas mobil ah. Kalau saya mah lebih enak mending dikawal ah.
kecil, jadi nggak ada tenaganya. Nah, jalan menuju ke Langit Kantole ini lumayan banget nih medannya teman-teman travelers, karena posisinya itu benar-benar ada di puncak bukit. Jalannya juga lumayan menanjak dan berkelok gitu, jadi mesti hati-hati banget dan mobilnya benar-benar harus bisa kuat nanjak nih teman-teman travelers. Tempat parkirnya ini ada Ayla juga nih. Oh, ternyata di belakang kita ada dua mobil juga. Mobil kecil, nggak ada tenaganya kalau naik. Alhamdulillah sampai juga di puncak Langit Kantole, dan ini setelah dari tempat parkir kita jalan sedikit menuju ke gerbang masuknya. Dan di sini nggak hanya wisata, tapi di sini juga ada penginapan dan juga ada restonya teman-teman travelers. Untuk lokasinya, Langit Kantole ada di Singajaya, Kecamatan Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Teman-teman bisa searching di Google Map dan titiknya udah akurat banget. Ini tiket masuknya per orang Rp20.000 dan kita dikasih free minuman. Dan pas masuk ini memang suasananya berasa banget ada di hutan pinus ya teman-teman travelers. Dan jalan sedikit dari gerbang tiket masuk tadi, kita bisa tukerin tiket yang tadi kita beli dengan minuman di sini nih. Dan kemarin kita ini dapat minuman bandrek ya. Lumayan anget-anget di atas gunung gini. Nah, jalan menuju restonya ini lumayan naik ke atas ya. Dan di sebelah kanan sini ada front office untuk check-in kalau yang mau nginep di sky glamping atau di villa nih. Kalau mau ke resto, tinggal jalan lebih ke atas lagi sedikit. Dan untuk posisi restonya ini berdekatan banget sama komunal area untuk api unggun ya. Ini di jam 5 sore, pemandangannya seperti ini teman-teman travelers. Kalau lihat dari desain tempatnya sih ini benar-benar berasa kayak ala-ala di pantai. Tapi ini posisinya ada di atas gunung ya teman-teman travelers, dan dikelilingi dengan hutan pinus. Pokoknya adem banget di sini dan juga tentunya instagramable. Walaupun kita kemarin sore datang ke sana enggak bisa lihat sunset karena memang langitnya lagi enggak begitu cerah. Toilet sama musolanya masuk ke arah situ ya teman-teman. Dan kita ini jalan ke arah sky glamping ya teman-teman travelers, sambil lihat-lihat ada apa aja di sini. Di sini ada toilet khusus tamu glamping. Jadi setiap tamu glamping itu dikasih kunci untuk akses ke toiletnya ya. Jadi nggak akan kecampur dengan tamu umum gitu. Dan pemandangannya juga di sini cantik banget. Masih ada area yang masih dalam tahap pembangunan nih. Jadi bakalan makin ramai banget ya kayaknya di sini. Jadi untuk total glamping itu ada 5 tenda dan ada satu villa ya di sini nih. Nah, ini villanya. Untuk rate-nya katanya villanya ini di 1 jutaan, sedangkan glamping itu 600.000. Nah, teman-teman yang kalau cuman mau ke kafe aja atau ke resto aja,
paling area sini ya. Nah, di sini juga ada komunal area, jadi kayak buat api unggunan gitu. Nah, ini jadi yang villa itu kan cuma satu ya. Ini yang ada nih jaring-jaring ini nih. Kalau nggak salah di sini tuh udah ada jacuzzi sama bathtubnya gitu. Bisa dicek aja di Instagramnya Langit Gantol ya. Nah, ini suasana menjelang malamnya di sini. Cukup terang karena banyak lampu ya. Dan kita ini mau sholat maghrib dulu. Ini arah ke toilet sama musholanya ke sini. Untuk musholanya juga lumayan besar. Ada toiletnya dua di sini. Ini tempat wudhunya nih. Nah, ini suasana malamnya. Sebelum pulang kita mau order dulu cemilan karena lumayan makin malam ternyata udaranya makin dingin. Tapi suasananya makin cantik karena city light udah mulai terang nih. Jadi pemandangan city lightnya itu benar-benar masya Allah memanjakan mata banget. Menikmati city light sambil kita pesan makanan dulu yang ada di sini. Ini untuk menu makanannya. Menurut kita ini menu makanannya itu harganya masih worth it banget, yang enggak mahal rasa di restoran gitu ya. Jadi kayak bisa jajan lah di sini karena masih ramah di kantong nih teman-teman travelers. Dan kita ini pesan cemilan aja sih teman-teman travelers, minimal biar bisa menghangatkan tubuh dulu karena udaranya yang udah mulai dingin. Dan dengan harga-harga segini porsinya juga cukup banyak ya, jadi benar-benar worth it banget jajan di sini. Oke, sekian dulu informasi dari Ginas Traveling untuk Langit Gantole. Ini tempat nongkrong yang cocok banget nih buat teman-teman travelers datengin kalau misalnya mau nongkrong sambil lihat view yang cantik banget. Teman-teman bisa kesini untuk sarapan pagi atau juga menjelang malam kayak gini. Oh iya, sebelum kemarin pulang itu kita ngelewatin beberapa villa yang ukurannya agak kecil-kecil gitu ya teman-teman travelers. Jadi di sini ternyata nggak hanya satu villanya. Untuk informasi lainnya mungkin bisa dicek di Instagramnya Langit Gantole langsung ya. Sekian informasi dari Ginas Traveling. Semoga video ini bisa membantu dan boleh like juga subscribe supaya kita bisa makin semangat bikin video selanjutnya. Sampai ketemu di lain waktu.